4 pagi, sektor 2, Citarum Harum. Kerja ikhlas, kerja tuntas. Bios 44 DC yang digulirkan oleh Kodam Jaya Siliwangi ditujukan untuk mendongkrak ketahanan pangan yang dapat meningkatkan produksi di bidang pertanian, kebunan, dan perikanan. Pupuk Bios 44 DC ini merupakan pupuk organik cair hasil dari perpaduan mikroorganisme hasil dari fermentasi, serta Bios 44 DC ini mengandung unsur hara yang jauh lebih lengkap dibandingkan pupuk kimia. Walaupun kadar yang terkandung di dalam pupuk organik cair ini lebih kecil daripada pupuk kimia, namun kandungan alaminya pada pupuk organik cair ini sesuai dengan karakteristik tanah dan tanaman, sehingga tanaman dapat dengan mudah menyerap nutrisi yang terkandung dari pupuk organik cair ini, yaitu Bios 44 DC. Untuk itu, sektor 2 Citarum Harum pada pagi ini akan mempraktikkan cara membuat Bios 44 DC. Bahan-bahan yang digunakan adalah satu paket formula Bios 44 DC ditambah dengan 10 kg gula merah yang telah dicairkan. Langkah-langkah pembuatannya antara lain, pertama, sediakan air 1000 liter, lalu bermula kita ambil air dan campurkan formula Bios 44 DC ini ke dalam ini. Citarum cairna pipanya gitu. Citarum lain pamit jenan. Citarum lain pamit jenan runtah. Citarum setelah terangkum dengan rata, kita campurkan formula Bios 44 DC ini. Yang sudah disediakan untuk air 1000 liter yang sudah ada di sebelah kanan. Kita masukkan pupuk yang telah diaduk dengan rata. Setelah selesai, kita aduk lagi biar lebih merata. Setelah teraduk dengan rata, baik untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kemudian bahan-bahan, cara dan langkah-langkah dalam pembuatan pupuk Bios 44 DC. Sektor 2, Citarum Harum, kerja ikhlas, kerja tuntas, tetap semangat.